Di dalam kehidupan kita akan merasakan atau ditimpa oleh masalah. Maka kita akan merasakan resah, gelisah, galau, dan risau. Maka ketika kita merasakan hal itu, ada tips dari Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat 28 agar kita meraih ketenangan hati dan jiwa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang.